Seorang oknum guru ngaji berinisial HS 58 tahun tega mencabuli muridnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Pejaringan, Jakarta Utara. Kasus ini terungkap bermula dari adanya aduan warga kepada Tarso selaku ketua RT setempat. Seorang guru ngaji berinisial HS 58 tahun dilaporkan warga terkait dugaan aksi pencabulan terhadap beberapa muridnya sendiri sampai dengan berkali-kali di Muara Baru, Pejaringan, Jakarta Utara. Salah satu orang tua korban MA mengatakan pada Kamis 3 Juni 2021 malam, anaknya berinisial A 8 tahun mengeluhkan rasa sakit pada kemaluannya kepada sang ibu setibanya di rumah. MA yang curiga kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan kepada anaknya. Namun, alangkah terkejutnya MA saat mengetahui jawaban sang anak bahwa dirinya telah dicabuli oleh HS. Namun belakangan diketahui korban pencabulan pelaku tidak hanya satu orang. MA akhirnya pun buka suara ketika korban sebelumnya sudah bicara perihal hal tersebut ke warga setempat. Dikutip dari tribunjakarta.com, Ketua RT setempat Tarso mengakui seorang guru ngaji telah melakukan pencabulan terhadap anak muridnya yang dilakukan di rumah yang dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat belajar mengaji. Setelah aksi bejatnya terungkap, guru ngaji yang cabuli muridnya di Pejaringan diketahui melarikan diri ke daerah Pandeglang, Banten. Pria parubaya itu meninggalkan yayasan sekaligus rumahnya setelah diadakan pertemuan membahas kasus pencabulan ini. Demikian Tribus Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!